Dengan satu pasri aku lekat ni rek nengat nenek no. Sehingga pegawaian percuma tak ada kena. Nenek kena mana? Oh nek tersuruh jawab bongkar nakir si. Ketua guru pedarun sini letil kit. Al-Quran imami ni tua kena tuan guru ni dari turut kau. Nak harap. Nah, coba ya aku. Allahu Rabbi huni denda. Nah. Lagu makan kena Allahu Rabbi huni denda kena Allahu ilahi. Coba nu terpikir juga endah nu. Nah, yang pembaca Allah Ta'ala dalam Al-Quran. وَلَا تَنْتَبِحْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Ini mubah ayat itu. Nenek bermakna kata Nabi dengan nenek Pak jahit bilih dengan senang darah ni bunyi benar Allah. Nanti kau wak bilih kena lega lagu apa ni nangan. Jabatan. Sanggup nyuruh kok. Ni lo, wah. Padahal sudah disebut arasi wal mutasi umatunna. Yang memberi suap dan yang menerima suap, dua-duanya jadi sudaraka. Sekalamu namili, nak pilih saya juga jadi gubernur, jadi bupati. Yang mana teman kata, baik, lagu alam pilih. Dia pilih. Baru dia berpusing. Nah, lama dia baik cuma pilih tak? Berdosa. Kata dia juga adalah di suap. Ini hukum. Hukum kita bicara ini. Nah, bukan politik. Nah, ini. Namun dia anak milik dan dia datang. Silaturahmi jok masjid nyumbang. Dia datang di pondok pesantren nyumbang. Tiang jandik gemes. Malah dengan tiang proposal pondok pesantren mumpiak jadi usahain. Ya gok. Tokan dan isi proposal. Mari lihat di mati, kita akan mati. Nah. Kendi turut dengan sawak tak patriati, lekan ingat aku, bahasa nenek. Dek kendi kibai turut di bahasa. Dengan sawak tak patri kunci serak ke. Ati lekan ingat aku. Dari calon turutan kemilik. Nanti sembahyang-bahyang istiharah dan tahu. Kedudukan orang yang sembah. Jabatan itu saja yang dia jadi Tuhannya. Malah harap dengan zikir aku orang tak tinggal dunia saja. Tuan guru dia jadi sendiri. Dia sebut. Gotek kasbe. Dan dia biar jadi nenek tuan guru. Nenek dia hilang kita di kubur. Mudah-mudahan saya tidak nampun waktu saya mati. Sekarang. Nah. Coba bawa ada dalam sebuah kitab. Namanya Mukhtasaratun Tazkirah. Karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau bahas firman Allah yang mengatakan, "Iza balagatil hulkum wa antum hina idzin tanzurun." Itu yang beliau bahas. Apabila Nuh dapat nyawa ni boleh baca tu. Tatkala Nuh kamu pada pedas isi seriuan si agita, si syarif. Apa yang datang? Dari mana dia datang? Apa omongnya? Nah. Bisakah tiang pelungu niki untuk menyisi ucapan tiang pelungu niki saat terbarat dengan mati? Mutlak berjawab kena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara itu sendiri hanya ketawa tiaranan doang samut sembah. Saknya pin aranan dia ketawa. Sementara Rasulullah bilang apa? Man abadal isma dunal manaf faqad kafara.
Siapapun yang menyembah nama bukan maknanya, maka dia kafir. Man abadal mana dunal isma faqad nafaq. Siapapun yang sembah makna tidak mana maknanya, maka dia itulah munafik. Man abadal isma wal makna faqad asyraka. Siapapun yang menyembah nama dan makna, maka syirikah dia. Man tarakal isma wal makna wa abada hakikatal isma wal makna, innahu mu'minun haqqud. Siapapun yang menyembah yang punya hakikat, yang punya nama, yang punya makna, maka dia orang itu termasuk mukmin yang sebenarnya. Inilah yang dimaksud oleh hadis Rasulullah ini, yaitu firman Allah, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan oleh Muhammad, hai orang-orang yang kafir, karena dia menyembah nama. La'abudu ma'la'ta, ma'ta'abudu. Aku tidak sembah apa yang kau sembah. Karena kamu menyembah nama. Kalau aku tidak, aku menyembah zat. Nah, kau menyembah Tuhan yang Ka'bah. Saya tidak. Hanya menyembah Tuhan yang bersama diriku sendiri. Kesitu larinya. Nah, Tuhan sudah jelaskan di dalam Al-Quran. Innal insana layatagha. Ar-ra'a mustaghma inna ila rabbika ruj'a. Niki adalah mutlak, tapi limut lakil jadi unin jepara. Nah, setri jatin manusia itu apapun kedudukan jabatannya, nah bagaimanapun juga alimnya, siapapun keturunannya, layak perlu dia melampaui batas dalam segala tindakannya dan perbuatannya. Kapan? Karena dia menganggap diri mampu, mempunyai kedudukan, menjadi seorang bupati, menjadi seorang gubernur, menjadi seorang tuan guru, sudah dan jadi maulana syekh, dan lain sebagainya. Dan jadi masaya. Karena dia melihat dirinya mampu. Inna ila rabbika ruja, sesungguhnya engkau kepada Tuhan engkau kau kembali. Semai tanek sebatia manik nenek dalam tilkit irja'i ila rabbiki. Di dalam firman Allah ini tidak mengatakan irja'i ila ilahiki, tidak. Tetapi irja'i ila rabbiki rafiatan mafiyah. Mu'annas saja dia pakai, bukan kalimat muzakkar. Ini hadirin hadirat yang berbahagia. Oleh sebab itu, finis kita adalah sakaratul maut. Bagaimanapun perbuatan kita di dunia ini, kalau sedikit tidaknya kita kenal Tuhan, insya Allah waktu sakaratul maut kita akan ingat kepadanya. Nah, sebab apa? Kalau kita tidak kenal Tuhan, tidak kenal ingat Tuhan oleh hati kita, waktu mati pun juga akan buta, tidak akan melihat Tuhan. Maka nanti akhirnya fala fil akhirati a'ma wa adhallu. Siapapun yang buta mata hatinya, tidak ada mata imannya melihat Allah, maka nanti waktu sakaratul maut pun juga dia akan buta, tidak melihat Allah. Dia akan sesat, akan diikuti setan, iblis dan dajjal. Nah, itu sebabnya ada namanya husnul khatimah dan ada namanya su'ul khatimah. Nah, oleh sebab itu kita diperintahkan oleh Allah untuk berlomba-lomba mencari kebaikan untuk jadi bekal kita hidup di akhirat nanti. Nah, ini lagi itu kadang-kadang ngantin abot lalu ngaji, arak pengajian di gubuk temensya, abot lalu ngaji, lalu sulit maku. Azan sudah ada waktu asar, masih yang kini sembahyang asar si depan naduk na berjari sehingga hitam dari dulu. Nah, bagaimana ada yang tega-tega dia itu tidak sholat dan tidak puasa? Nah, kenapa? Karena dia pernah mempelajari ilmu tarekat. Katanya itu bukan tarekat namanya, itu adalah ilmu salak tekat. Nah,
Nabi datun si Nabi yang ke nebak cokorna, isi na sembahyang sunat dan mirip zikir. Maka mereka jauh baru terjadi tuan guru kubuka munirak jamaah tidak salat dan tidak puasa secara syariat. Hebat. Nah, itu namanya tarekat tai. Sengat tai doang, dek berdua lain dong. Nah, dan ayatnya mana, hadisnya mana? Rasulullah bilang apa? Umati umati wassalah. Umatku umatku. Dan jangan kau lupa ibadah sholat. Sembahyang niki ya gari tekan agama. Saya tinggal yang sembahyang. Saya tak nak agama. Kamu menang. Saya tak agama Islam ni siapa? Orang Islam sendiri. Nah. Sangka nane di makna jak. Masya Allah. Hebat. Ndik narak dengan teman berparti si parti Islam nane. Demanan parti si parti nasional, parti Amerika. Demokrat kadun. Nah. Ma, jadi demak mau merarat. Nah, ni ewa korok nuan. Nah ini hadirin hadirat yang berbahagia. Oleh sebab itu, mari kita siap untuk mati. Baris jatuh lagi ada tidak mati. Darah dengan ketahuan. Nenek doang ketahuan. Nah, ia putus suruh PT Sangon dihirup di akhirat. Nah, uang selesai si PT Sangon di akhirat. Ia pun tak lupa PT Sangon bagian Sangon dihirup di dunia. Dunia. Dan menuh. Mau paling bagus jadi Sangon di dunia. Sampai di akhirat. Di gubuk maupun lalu musyafir. Hanya satu paling baik. Tidak ada tidak. Yaitu. Di narak dua. Yaitu takwa. Nah. Patahkan wadu. Inna khairal zadi taqwa wattaquni ya ulil albab wa tazawwadu. Daripada saya siapa kejari saya sangu takilan. Takilan tersebut siapa? Sangu bekal di si nenek. Di balik itu mereka. Siapa yang terberas? Di kemeras. Siapa yang terkepen di lemari? Aku lagi lalu musyatir. Lebih-lebih masuk akhirat yang kita tidak akan mati lagi. Nah, mau paling sholah jari sango, dunia dan akhirat, lebali maupun musyafir, tidak lain adalah takwa. Nah, ini boya tanding dengan takwa, di Quran nanti ia tanding dengan takwa. Ada satu di titik sini. Nah, iman dan takwa. Nah, ini untuk. Nah, lagu bilang gue, bukan pecah bohan dengan. Semua kerikuan dengan. Nah, apa ya itu? Baca Al-Quran. Hayati jangan hafal. Nah, ini wajib Quran tak palang. Lagu wajib tidak amalan. Nah, ini. Ini kan Al-Quran dari hujah itu erak. Adik ini dari hujah titil Al-Quran erak. Ia sudah berhujah Al-Quran. Tidak nitingkan itu hujah Al-Quran. Nah, itu sebabnya Al-Quran tidak wajib dihafal, tetapi wajib untuk diamalkan. Nah, niki katanya berbahagia. Nah, no. Nah, sehingga Al-Quran imani, ya betul turut. Nah, baik ini jadi pegangan, tidak mendengar takwa itu baik penituan. Ini no baik penituan juga dengan ahli politik. Nah, lalu nanti dia dengan berguru juga ahli politik, dan nanti dia berguru juga guru. Nah, begurung bintang saja Tuhan dengan doa. Sangka nane, Masya Allah. Surat kabar pace ini. Pitenah penuh itu. Dengan hititi, pitenah penuh itu. Dengan bergejuh bersiak. Nah, sangka coba lah menemilih. Ya, boya hititi, busetel, Mekah, dari Madinah. Ada yang ngaji semalam-malam. Dengan Quran. Ini setan doang di balik ini. Yang berdua yang ke TV. Lagu Quran. Nah, oleh baru engkau sembahyang isin. Pokok di julung TV. Dengan hal Quran. Kepasihan Tuan Syekh dari Mekah Madinah. Lima denah. Hadis luar biasa. Apa ke negara ini dah. Ini tapal di hilui.
ada semua muter dengar. Nah, Nendra mumpet. Candut sepak bola, mumpet tahu betahu. Setan dah. Nah, ini dari sinsur tu. Nah, terutama ni kanak bajang. Sementara siapa lari saya, muda-mudi, remaja masjid. Lekal remaja setan, no. Dengar. Nah, betul berketuan di rumah yang arah, wakum, saya kanggup bercontak dengan mana? Bantu nganting berjiwa. Arah. Aneh. Alaran dengan gangguan dengan betatu. Wah, iya jantan dengan bintang sepak bola, bintang film, betatu pun betatu ni. Mau selama ni rup, tidak sama air dua dan mendi julut. Selama itu tidak sah segala pekerjaan hidupnya. Aneh, paham ini? Nak ke mana? Narak pada milih ngaji je pondok pesantren. Milih je polik. Umum dua. Nah, dia main tu dia apa lah petegur apa teman intan mana? Ada ketinggalan. Lagu papa sama lari mati lah pun dia ni kalau pun dia jadi guru kiai itu makan di tempat kan lagi tengok. Coba fikir ke dulu anak jari selaku. Nah, Musa tangguh. Acet dulu nenuk dengan sawaling sir. Wah putih bulu, bauk, semat, yusak, hijau-hijau, pekuning, lamun bajang jaharam. Nah, lebih-lebih, nak kadu anu bilang dah namil, apa anu bilang? Muntipak, titung kuning, titung sopap, titung piak, titik nampuk, godek, kenur. Aneh? Membegunting lah itu dia kodek. Bertandang kodek. Kita menggunting remaja mana. Makanya remaja sekarang adalah remaja kera alias godek. Hah? Ulama memati satu-satu ini saya nak genti jadi imam jadi khatib di masjid. Musyarat saya jadi imam, syarat saya jadi khatib berembis. Coba baca judulnya. Kok gaya ni dua? Nah, lebih-lebih remaja ni ni, la ilaha illallah. Semai-mai dengan ini paling lebih dari si neraka. Ya, anda berhenti, anda ke sini ada ketua ni, kalau kutuan guru salah di dunia ni, apa? Nah, dengan ini paling luwi dari si neraka. Ya, saya selaku pembekalan terbuat-terbuat. Andai sama kita duban-uban di tujuannya, tapi papar benar. Uban-uban keluar arang. Cobalah pakaian-pakaian muslimah. Kedung dipelajari dengan Islam. Ya, coba. Alat dengan nama oleh pusat dan ternyata jeku. Haram dengan nama saling hidak. Apalagi dengan ini kita orat dengan nama ini. Dengan ini maka selaku nengawak sebukun bungku norak. Di luar sembahyang. Lama oleh sembahyang dari selera haram haji. Baru ganggu singgitan muan dari selampak timen yang tak murid ini. Ya. Muna nendik. Mumbu senangnya kuntik. Mumbu tangkung menyapung kau kantong di sini hurung. Nyanyi, bunyi setan. Saya ingin pilih anak lo. Dengan Islam, ini. Daik, Masya Allah, anak jarik selapu. Namun menurut agama, nah, otak selapu kesalahan di bawah dunia sanikin di arah lain arah sopuk. Hah? Mbi otak kesalahan saya jadi otak dari imam, dari ulu, dari inak. Kesalahan searah di dunia ini.
di narak lain adalah berem dan sejenisnya. Sebab apa? Laku bilang sinum berem pasti berzina, pasti lekak, nah, pasti mati dengar, pasti berantak, pasti medan, pastinya nyopet. Nabi Al-Khamru Ummul Khaba'ish, Al-Khamru Rasul Khaba'ish. Bermulut berum minuman yang menghilangkan akal itu adalah otak ibu inak risi selaku kelenyak. Ini dari otak, dari penyuluh selaku kelenyak. Nah, sangka ada seorang diuji. Nah, terpedere anak beak, beak sikit, berem, beak pedak. Nah, nane kamu pilih. Biar anak mati beak ni, beak dia inap ni pedak, beak dia inap sana. Malang. Lamun kematian ini, ngerak dosa bantu. Karena yang diteman minat beberapa nona. Nah, salah. Lagu lamun ini hati anu inap nane kan. Ini temati ikan akan ini. Nungi nangan. Nah, ini temati ikan akan. Ini ketahuan akan berubah nanti dengan sebab. Akhirnya temak potong gah 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 kan. Demi naran masih ngantengan yang tak mulai perasaan. Demak pedangmu ini dubah di ikan akan. Ini merentinam. Kanak temati kan dulu di semangat. Aneh. Andi karena terundang lama dan di mana kan orang sekri. Hanya satu dia dapat dosa. Hah? Ini. Namu saya lontang jelang sitian. Kadang-kadang saya liwat mek jatuhi sapi hajatnya. Saya ingin pena anak standar motor bilang suri burung. Memisahnya konte arah maghrib. Apa sembahyang ditundi. Mbioli lapu jual terjeru. Jawab, cuman. Nah, apa yang dikawasi anak? Nah, maka tahu nanti ada anak. Saya ingin tindakan jawab. Lalu ini kesalahan si dengan anak. Tambah kini lagi, lagu pegawai anak yang salah. Dan bersyukur kenasehatan. Nah, darah hadir Haji Munir itu. Hah? Haji Munir lain terserah Haji Tiang si almarhum bapak. Oh, hari tuan. Keserah Munir sini. Adik bau jadi tahu. Lamun dek pati berbintang. Ayo mati. Kaga pokok mati. Adik jadi tahu. Nah, mau mati cuma angkep anci nulis. Nah, tanda ketua Haji Munir. Nah, Allah lagi jilul. Bilut isi tabuk. Nah, lagu syukur ya dan dadahmu tahun jadi dengan toak terus. Nah, ini jadi imam bisa, jadi khatib bisa, jadi kadus bisa. Nah, ini bayangkan. Nah, donane jandi aku doa dikakan untuk ke anakku. Subhanallah. Mari. Nah, kenapa? Amar ma'ruf nahi mungkar itu perduain. Wajib selaku dengan Islam ni lima amin. Laksana ngamal maruf lagi bengkak. Ini napa sembahyang doang naik puasa ya gawi. Lagu namun yang digawai ngamal maruf lagi bengkak. Tetap berdosa. Aneh. Setiap pribadi dengan Islam. Dengan nama tua muda. Itu wajib jalankan amar maruf. Nah ini bengkak. Lamun yang digawai. Dosa. Nah. Nah, lamun tua sampia, ngampun dia mati. Terserah, kita tidak dapat dosa. Nah, anak tua sampia ya, tonde. Hah? Wah, kamu kuat juga, aku manik. Nah, situ jadi saksi. Nah, mati syukur, mewah. Nah, mode, terima kasih. Ya, mudah-mudahan ada hati dan manfaatnya, terutama kepada diri kita sendiri dan kita semua, sehingga akan menjadi daerah kita, masyarakat kita menjadi
orang yang betul-betul menjalankan ukhuwah Islamnya, ukhuwah basyariah dan ukhuwah wathaniyah, dan dia menjadi masyarakat yang mutmainnah, dan dasar kita, dusun kita, negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bila kita sudah bertekad dan berbuat dengan misi dan Al-Quran. InsyaAllah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Usikum manafsi bidaf Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.